Hey, what's up everybody? Welcome back to my channel and ketemu lagi dengan saya di sini, orang yang biasa-biasa aja. Nah, jadi kali ini tuh saya mau buat suatu hiasan dinding dengan gambar dari salah satu tokoh superhero yang ada di sini, Marvel. Dan dia itu juga merupakan salah satu anggota dari The Avengers. Siapakah dia? Jadi dia itu bernama Bruce Banner. Jadi kalau umpamanya dia itu udah marah, titik emosinya udah tinggi, dia itu akan berubah menjadi lebih besar, otot-ototnya itu lebih wow, dan seluruh badannya itu menjadi berwarna hijau. Pastinya udah tahu dong ya, tokoh superhero seperti apa dia. Oke, kita bisa lihat langsung ya, tanpa basa-basi, saya langsung buat aja. Buat kalian juga yang suka dengan video ini nantinya, jangan lupa juga like, share, and subscribe-nya, plus tanda lonceng supaya kalian itu nggak ketinggalan video-video terbaru nantinya dari saya. Selalu update, gitu, oke? Nah, tokoh superhero yang saya maksud itu adalah ini, tau lah ya, ini siapa gitu. Nah, ini Bruce Banner-nya, dan ini kalau dia sudah menjadi besar gitu, oke? Nah, untuk bahannya juga sama ya, seperti biasa, itu bahannya dari styrofoam, dan ini kebetulan udah saya potong. Untuk pemotongan gampang lah, cuman pakai cutter doang. Tinggal lagi sekarang saya mau potong ini, lampu LED-nya.
Oke ya, jadi ini udah selesai. Ya beginilah kira-kira susunan bagian belakangnya. Ya nggak begitu rapi juga sih, soalnya kan ini ngapain juga rapi-rapi. Ini kan bagian belakangnya gitu. Nah untuk bagian depannya begini kira-kira. Ya emang sih nggak ada apa-apanya juga ya. Oke, sekarang saya nyalain. Nah, udah pada nyala ya. Sekarang saya balik dan kita lihat beginilah kira-kira hasilnya. Oke. Ya sesuai dengan nama ininya, hiasan dinding. Jadi kalau nggak ditaruh ke dinding sih nggak begitu kelihatan nih. Contohnya nih, anggap aja belakangnya itu nggak ada dinding gitu, ya nggak begitu kelihatan. Tapi kalau umpamanya ditaruh ke dinding, tuh kelihatan. Nah, kalaupun umpamanya nggak mau ditaruh ke dinding, kita cukup kasih background, terus kita bisa taruh ke meja atau di mana gitu yang kita mau. Oke guys, ini udah selesai. Dan ini bagian belakangnya dan ini bagian depannya gitu. Emang sih depannya itu nggak ada apa-apanya gitu. Ya mungkin udah pada tahu lah ya, ini salah satu anggota The Avengers yang mana gitu. Terus, ya itu sesuai dengan namanya hiasan dinding. Jadi kita minimal harus ditempelin ke dinding supaya kelihatan hasilnya seperti apa. Kalau nggak ditempelin ya nggak begitu kelihatan ya hasilnya seperti apa. Udah tuh kalau umpamanya kita nggak mau tempelin ke dinding, kita maunya tempelin atau ditaruh di meja, minimal kita harus kasih background supaya kelihatan juga hasilnya seperti apa gitu. Oke ya, anggap aja ini background atau dinding, saya akan tempelin. Jepret. Nah, beginilah hasilnya kira-kira. Kalau umpamanya kita taruh background ataupun kita letakin di dinding, tempelin di dinding, ya mungkin seperti ini hasilnya gitu. Terus buat kalian yang pecinta Marvel, kayaknya cocok banget ini. Ataupun tokoh-tokoh superhero yang lain, kalian bisa buat juga seperti ini. Udah itu, selamat mencoba ya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching this video. See you next time and bye-bye.